sedikit wortelnya. Kata mama, Elis di pasar gak ada, wortelnya lagi langka. Cari, namun tak satu pun wortel yang ditemukan Elis. Aha, Elis punya ide. Elis menanam bonggol wortel. Tanam, siram. Tanaman Elis tumbuh subur. Umbinya tentu besar. 1, 2, 3, cabut! Kenapa tidak ada umbinya? Hah, lihat, di sela-sela bunga ada biji. Biji itu dikeringkan. Dan ibu berkata, apakah kali ini Elis berhasil? Biji itu bisa ditanam, tanam, siram. Wus, oh tidak. Burung-burung memakan biji wortel. Bagaimana cara mengusir mereka? Aha, jaring-jaring bisa melindungi biji wortel. Apakah kali ini Elis berhasil? Aduh, tikus tanah menggerogoti akar wortel. Bagaimana cara mengusirnya? Elis sedih, tapi tidak pernah menyerah. Di mana tempat yang aman? Ah, pemulung barang bekas lewat. Aha, aku punya ide. Nah, ini bisa dijadikan pot. Semua pot disimpan dalam rumah. Namun ada masalah baru. Rumah jadi penuh sesak. Tanaman Elis juga butuh sinar matahari. Aha, Elis tahu. Pot-pot Elis digantung saja. Ide yang bagus, bukan? Wortel Elis tumbuh subur. Lihat, rumah Elis tampak berbeda. Saatnya panen. Ada wortelnya. Elis senang dan bangga hasil panennya melimpah. Apakah Elis mampu menghabiskannya semua? Moral of the story, jangan pernah menyerah. Tetap semangat sampai berhasil. Sure, friend. Don't give up. Keep fighting. Enough. See you next time. Which part do you like from Ruma Wortel Story? Let's tell us. Waktu Elis menanam biji. Kalau aku sukanya bagian yang tikus-tikus memakan akar. Saat Elis menanam wortel. Aku paling suka pas Elis menanam wortel di barang bekas. Elis menanam wortel di dalam pot. Saat Elis menanam, tanam, siram. Tanaman Elis butuh sinar matahari. Saat rumah menjadi penuh sesak. Saat Elis membuat pot dari barang bekas. Burung-burung memakan biji. Saat Elis mencari wortel di kulkas. Saat tikus menggerogoti akar-akar wortel. Saat Elis makan selada, tapi wortelnya tuang sedikit. Saat Elis mencabut wortel-wortelnya. Aku suka Elis menanam wortel. Saat Elis melihat gerobak barang bekas. Elis mencari wortel.